pernah denger nanas batu? Wah, ini teh langka pisan. Cuman tumbuh di hutan belantara. Tempat yang kita lalui itu jarang banget dijamah oleh manusia ya. Aduh, jadi sama babi hutan. Babi hutan, heeh. Jadi kita harus buat jalan sendiri sambil menebang-nebang apa? Pohon-pohon kering ini ya. Bukan pohon apa? Rumput. Areuy. Lokasinya meni jauh di tengah leuweung, belum terjamah manusia. Harus nyusurin tebing yang curam oge. Duh, capek pisan sadayana, tapi emak teh selalu semangat. Apalagi emak ditemenin sama Adani yang selalu menghibur. Buah apa, guys? Ada yang tahu buah ini? Kalau menurut saya mah ini lengkeng. Lengkeng naon? Oh, bukan. Kirain lengkeng. Kalau masuk ke dalam hutan seperti ini teh harus ditemenin sama yang berpengalaman ya, Sarayana. Seperti sekarang ini emak ditemenin sama Mang Turman. Soalnya bisi tersesat, belum lagi medannya yang ekstrim. Ya? Aku licin, ah! Itu sepatunya ada ini. Cukup. Ada cukup. Bawahnya. Pon gorpot, gorpot apa? Gorkon. Enggak tahu. Tuh durinya ya, mantep ini kalau kena. Muda-muda dan adek-adek yang anak-anaknya suka main game coba pakai pohon ini. Mau diapain? Dikasih aja. Demi buah super langka, mah bela-belain lah pokoknya mah belusukan ke hutan. Sepanjang perjalanan, mah juga ketemu buah-buahan liar yang jarang dijumpai. Aduh, jamur, maaf. Jamur apa, Dan? Warnanya kuning, kayak bang. Baju sama. Bang, ah. Aku teracun, Dan, bang. Ini namanya buah hamberang. Tapi ini masih mentah. Nggak bisa makan, deh. Nah, buah ini tuh mirip sama buah loa. Bisa dimakan. Tapi sayang, masih mentah. Lagi pengen nyicipin. Mau coba ya buka satu aja. Kalau mentah mah banyak getahnya. Kita nemu sungai nih. Ini mah mun kata lagu ya. Welcome to the jungle, cenah. Udah didampingi sama Mang Turman tetap weh bisa nyasar. Namanya oge di hutan ya. Kayaknya kita nyasar, guys. Jadi, Bapak. Kalau jalan lagi. Lupa jalan kemarin kan. Kemarin pas kesini siang apa malam, Pak? Malam, guys. Pantesan nyasar malam. Setelah berjam-jam menyusuri hutan, mah sampai juga di lokasi yang dicari. Akhirnya kita sampai juga. Belum mau. Oh, mau ya, mau. Baru mau. Mau sampai, baru mau. Ternyata berarti udah deket, Dan. Posisi buahnya ternyata lumayan tinggi. Soalnya nanas batu termasuk tanaman merambat. Sebagian buahnya sudah matang, jadi nyawe pada berjatuhan. Kok buahnya kayak pisang, Pak? Pisang bentuknya. Ini contoh buahnya. Ini udah jatuh karena sudah matang. Jadi kalau matang tuh udah jatuh. Pada jatuh dari atas. Oh, lihat. Berbulu. Kayak bulu bambu. Sayang seribu sayang, buahnya udah pada gak ada isinya. Udah pada habis dimakan binatang hutan seperti burung atau tupai. Hamparan gini pada jatuh. Oh, ini apa? Ini bukan buahnya, Man. Kemana, Man? Ini bukan, contohnya. Yow. Ini dia untuk dalaman buahnya kayak gini. Iya, guys. Yes. Tuh. Banyak bulu-bulunya. Kayak kit sapi. Pohon awe deh. Emang kayak sawo. Kayak sangat udah matang nih pohon. Tuh udah pada bolong, guys. Pada habis atasnya. Kayak pisang, kayak cau. Alah, coplok. Ini pada dimakan hewan. Bocengin aja. Iyalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahan, langsung jatuh. Ya, apa?
bulunya pada nempel guys tuh di tangan, seperti bulu bambu ini mah, tapi untungnya gak terlalu gatal sih. Dari sekian banyak buah, tinggal dua aja yang masih ada isinya nih. Aduh, hanya kalpisan ya, sayang banget. Kayak rambutan bener ya isinya ya. Oh iya. Awas licin. Tuh isinya kayak Aceh. Dagingnya gak tebel ya, cuma sedikit ya. Tuh, makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini nih ada satu lagi. Dikit banget ada dagingnya. Ah ini kayaknya bakat burung. Tapi rasanya manis. Kayak makan buntet. Air gula kelapa yang apa? Lahang. Namanya teh nanas batu, tapi malah mirip sama pisang ya sadayana. Tapi kalau soal rasa, nggak mirip sama keduanya. Pohon nanas batu ini cuma bisa tumbuh di hutan tropis seperti di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Tanamannya merambat dan bisa tumbuh sampai 15 meter. Makan ah. Manis. Manis tak? Tapi langsung habis. Habis. Tengitnya bedul. Padahal ini tujuan utama kita, tapi malah dihabisin sama burung. Tapi nggak apa-apa lah. Ini bijinya ditanam, buang aja. Ditanam bisa nggak ya? Biar jadi lagi, biar nggak punah. Meski cuma bisa mencicipi sedikit, Mateh puas bisa mencicipi buah langka. Butuh perjuangan ekstra buat mencapainya, tapi terbayar sama hasilnya.